Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan masukan dan saran terkait channel ini. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru. Kali ini saya mereview villa Arwa. Villa ini berada di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Puncak, Bogor. Villa Arwa memiliki view yang bagus, teman-teman. Dan ini nampak dari pintu masuk menuju Villa Arwa. Selain dari itu, teman-teman, tentunya Villa Arwa sudah menyediakan fasilitas parkiran ketika teman-teman bermalam di Villa Arwa. Dan ini nampak dari parkirannya, teman-teman. Villa Arwa memiliki bangunan 2 lantai. Selain itu, tentunya Villa Arwa juga memiliki fasilitas kolam renang, teman-teman. Dan ini nampak dari depannya. Di samping itu juga, tentunya Villa Arwa ini memiliki halaman rumput hijau yang sudah tersedia dengan fasilitas untuk anak-anak. Di samping halaman rumput hijau juga, Villa Arwa sudah tersedia dengan fasilitas kolam renang. Dan ini nampak dari kolam renangnya, teman-teman. Kolam renang ini tentunya bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak. Kolam renang ini sudah dalam keadaan bersih. Jadi yang tadi ketika teman-teman masuk itu nampak dari belakang. Depannya ini adalah samping kolam renang serta halaman rumput hijaunya. Selain itu, teman-teman, kita lihat-lihat di dalam ruangannya. Di dalam ruangan ini sudah tersedia dengan sofa-sofa yang bagus. Dilengkapi dengan TV, ada fasilitas akses WiFi serta fasilitas karaoke. Yang mesti teman-teman tahu bahwasanya Villa Arwa ini baru selesai pembangunan, teman-teman. Jadi, villa ini baru launching. Tentunya, Villa Arwa ini memiliki desain interior serta furniture yang bagus, seperti yang teman-teman lihat di video kali ini. Ini ruangan yang berada di lantai 1. Di samping ruangan juga sudah tersedia dengan ruangan untuk makan yang dilengkapi dengan meja serta kursi-kursi. Di sampingnya juga sudah tersedia dengan dispenser serta air galon. Selain memiliki bangunan yang bagus serta interior yang bagus, Villa Arwa ini memiliki fasilitas full AC, teman-teman. Selain itu juga, ini nampak dari dapurnya. Di dalam dapur ini tentunya sudah dilengkapi dengan fasilitas peralatannya, seperti ada fasilitas kulkas, ada lemari juga tentunya, teman-teman, dilengkapi dengan fasilitas kompor gas, dilengkapi juga dengan fasilitas rice cooker, tentunya sudah dilengkapi juga dengan wastafel, dan masih ada yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan selama bermalam di Villa Arwa. Tentunya nanti bisa konfirmasi terlebih dahulu. Selain dari itu, teman-teman, tentunya Villa Arwa sudah menyediakan fasilitas kamar mandi. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan water heater atau air panas.
lain dari kamar mandi. Tentunya Villa Arwa ini memiliki fasilitas 4 kamar tidur. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan lemari, dilengkapi juga dengan fasilitas AC, teman-teman. Jadi Villa Arwa ini full AC. Sebetulnya suasananya sudah dingin, tetapi AC ini sebagai fasilitas yang sudah disediakan oleh Villa Arwa. Serta sudah dilengkapi dengan 1 queen bed. Tentunya kamar tidur ini sudah dalam keadaan bersih. Karena Villa Arwa ini memiliki bangunan 2 lantai, jadi kita lihat-lihat di lantai 2, teman-teman. Tentunya di lantai 2 ini juga sudah tersedia dengan ruangan. Jadi ruangannya ini bukan hanya di lantai 1, teman-teman. Di lantai 2 juga sudah tersedia dengan ruangan yang dilengkapi dengan sofa-sofa yang bagus. Jadi ketika teman-teman bersama keluarga berkumpul bisa di lantai 1 ataupun di lantai 2. Di lantai 2 juga sudah dilengkapi dengan sofa-sofa yang bagus, teman-teman. Tentunya ruangan ini juga sudah dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Seperti yang teman-teman lihat di video kali ini, bahwasannya di lantai 2 ini juga sudah dilengkapi dengan TV. Jadi ruangannya ini di lantai 1 dilengkapi juga dengan TV, serta di lantai 2 juga sudah dilengkapi dengan TV, teman-teman. Selama bermalam di Villa Arwa, tentunya bisa berwisata menuju agrowisata Gunung Mas, menuju rest area ataupun para layang. Selain itu juga, teman-teman masih bisa berwisata menuju Taman Safari. Villa Arwa ini berada di kawasan destinasi wilayah Cisarua Puncak Bogor. Jadi teman-teman, Villa Arwa ini berada di kawasan destinasi wisata Cisarua Puncak Bogor. Dan ini masih nampak dari kamar mandi. Semua kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi, teman-teman. Tentunya sudah terfasilitasi juga dengan water heater atau air panas. Karena suasananya yang dingin sehingga villa ini memfasilitasi water heater atau air panas. Selain itu juga, teman-teman, ini masih nampak dari kamar tidur. Karena Villa Arwa sudah menyediakan 4 kamar tidur. Dan ini kamar tidur yang berada di lantai 2. Kamar tidur ini juga tentunya sudah dilengkapi dengan AC, dilengkapi juga dengan lemari. Dan kamar tidur ini sudah tersedia dengan 1 queen bed, teman-teman. Tentunya kamar tidur ini sudah dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Buat teman-teman yang mau melakukan reservasi, tentunya bisa hubungi nomor di bawah ini. Bisa melalui via telepon atau via WhatsApp. Selain dari kamar tidur, di sampingnya juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Di dalam kamar mandi ini sudah dilengkapi juga dengan wastafel, teman-teman. Dan tentunya sudah terfasilitasi dengan water heater atau air panas. Bukan hanya kamar tidurnya saja, serta ruangan dan dapurnya yang bersih. Tentunya kamar mandi ini juga sudah dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Dan ini masih dari kamar tidur, teman-teman, karena Villa Arwa ini memiliki 4 kamar tidur.
Selain itu juga di lantai 2 sudah dilengkapi dengan balkon, tentunya bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga sambil menikmati view yang indah. Tentunya teman-teman juga bisa berfoto atau berselfie. Mohon maaf teman-teman, cuacanya sedang mendung, jadi untuk view-nya tidak begitu nampak. Tentunya ketika cuacanya cerah akan lebih terlihat indah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru.